Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan tetap semangat. Hari ini 7 Oktober kita akan belajar sains lagi ya, dengan materi clean surrounding atau kebersihan lingkungan. Kita simak sama-sama ya. Clean surrounding, kebersihan lingkungan. Look around you, lihatlah di sekitarmu. You can find many beautiful park and garden in Brunei Darussalam. Kamu dapat menemukan banyak taman indah dan kebun di Brunei Darussalam. It is important to keep our surrounding clean and tidy. Ini penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi. What can we do to keep our surrounding clean? Apa yang kita dapat lakukan untuk menjaga lingkunganmu agar tetap bersih? Next, what will happen to our surrounding if we do not take care of them? Apa yang akan terjadi pada lingkunganmu jika kita tidak memperdulikannya? What will happen to the plants and animals that live there? Apa yang akan terjadi pada tanaman dan hewan yang hidup di sana ya? Some people throw rubbish anywhere they like. Seseorang membuang sampah di mana saja yang mereka suka. This is littering. Ini adalah pencemaran. Littering is bad. Pencemaran itu buruk. Look at the rubbish on page 50 and 51. Coba kamu lihat gambar sampah di halaman 50 dan 51. How does this change the surrounding? Bagaimana mereka dapat merubah lingkungan? Look at the river. Lihatlah sungai itu. The rubbish makes the river dirty. Sampah telah membuat sungai menjadi kotor. What should we do to keep our rivers clean? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sungai agar tetap bersih? Wind and weather can also wash rubbish from the land into rivers and seas. Angin dan air dapat juga membersihkan sampah dari tanah hingga sungai dan laut. What will happen to the fish and other sea animals that live there? Apa yang akan terjadi pada ikan dan hewan laut yang hidup di sana? Keeping our surrounding clean. Menjaga lingkungan tetap bersih. Let's look at some of the things we can do to keep our surrounding clean. Lihatlah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih. First, tie your rubbish neatly in a bag. Buanglah sampah dengan rapi pada sebuah wadah. Put it into a rubbish bin. Letakkanlah pada tempat sampah. Second, yang kedua, do not litter. Jangan membuang sampah sembarangan. Third, yang ketiga, tell your friends not to litter. Beritahu temanmu jangan membuang sampah sembarangan. Fourth, yang keempat, join cleaning campaign. Ikutilah kampanye tentang kebersihan. Oke teman-teman, setelah menyimak materi ini untuk exercise-nya, please
Rewrite for cans to keep our surrounding clean. Tulis kembali ya, 4 cara apa saja untuk menjaga lingkunganmu agar tetap bersih. 4 cara tersebut yang tadi kita sudah pelajari kan ya, yang ada di video ini. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman, sudah hebat. Kucup teman-teman sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.